hal agar kita bisa kreatif, kita bisa melakukan inovasi. Yang pertama adalah kita mohon pertolongan kepada Allah. Mengapa itu kita lakukan? Karena semua ide, gagasan, peluang, ataupun kreativitas-kreativitas itu muncul karena Allah memberikan petunjuk kepada kita, Allah memberikan ilham kepada kita, sehingga muncullah ide dan gagasan untuk kita membuat sesuatu yang kreatif ataupun yang inovasi. Yang kedua, syaratnya memang harus dengan ilmu, harus memiliki wawasan, keilmuan yang cukup, memiliki pengalaman, agar apa? Agar ide, gagasan yang kita membuat kreativitas dan inovasi itu bisa baik begitu, jangan sampai kreativitasnya justru maksiat kepada Allah ataupun hal-hal yang sia-sia. Nah, yang ketiga adalah kita berani mencoba. Karena kalau nggak berani mencoba, sebagus apapun ide, kreativitas, ataupun kita sudah memiliki rencana begitu ya, kita nggak punya berani untuk mulai, maka ya hanya sebatas bisa di atas kertas, sebatas